Oke, hari ini kita mau ke air terjun Kapas Biru yang ada di Lumajang. Tapi ini masih pagi banget, belum ada jam 7. Jadi loketnya aja belum ada gitu loh. Nih, loketnya. Ini. Masih kosong. Tapi ya, nanti kita bayarnya pas sudah pulang. Oke, tunggu perjalanan kita ke air terjun Kapas Biru. Nah, ini jalannya itu lewat kebun-kebun salak, jalan setapak gini. Nah, ini jalannya. Di sepanjang jalan itu kita melewati kebun-kebun salak ini, dan jalannya cuma setapak. Udah licin gara-gara berlumut gitu loh. Tapi ini kan musim kering, aku kesini kan ini bulan Oktober, jadi ya nggak terlalu licin, tapi kalau hujan itu sepertinya licin. Jadi hati-hati dan usahakan pakai sandal yang nggak tipis, atau bukan sandal jepit lah, kalian bisa kepleset nanti. Ini udah mulai ngelewati kebun bambu. Tadi kebun sih. Udah keluar dari kebun salak. Aduh. Ini di Nah, ini jalannya kayak ini. Yes. Nah, jalannya turunan ini. Turun ke bawah terus guys, curam, curam sekali. Ini kalau buat liburan keluarga tidak cocok nih, jalannya lumayan susah. Ini buat kalian yang suka adventure cocok. Aduh, dengkulnya tidak biasa. Oh, ini bisa dilihat curam sekali ini. Untung ada pegangan ya ini. Sangat hati-hati sekali ini guys. Sik. Waduh. Thank you.
sepanjang jalan ini kita melewatin jalan kayak ini. Hati-hati ya. Kita trekking. Udah berapa ini? Udah berapa waktunya? Udah 30 menitan. 30 menitan. Melewatin jalan. Lebih baik nggak usah pakai sepatu karena banyak ngelewatin air nih. Nah itu air masih harus naik turun lagi. Guys, tadi kita jalan jam 7.40-an. Sekarang udah tadi jalan kurang dari jam 7, sekitar 6.43. Sekarang udah 7.45, ya udah 1 jam jalan. Oh, benar. 45 menit. Yo, Pak. Udah berkeringat, guys. Cuma kita berdua karena pagi nggak tahu masih jauh apa enggak, tapi tungguin aja ya. Kita lanjut guys perjalanan. Ini setelah naik turun kita dapat jalan landai sedikit, bisa menarik nafas. Nah ini jalannya mulai turunan lagi. Coba cidor. Nah iya sih, ini mulai turunan biasa. Ini sedikit landai lagi. Di situ kalian bisa lihat sungai. Ini jalannya udah nggak batu-batu gitu sih, lumayan enak.
sebentar lagi kita sampai, guys. Dan selalu hati-hati kalau main karena di sini tuh licin.